Dari Bayangkara K74, Satuan Lalu Lintas Polres Cimahi nyayagakeun SIM gratis pikeun warga anu lahir tanggal 1 Juli. Lumasarkeun catatan pihakna aya 75 urang anu nampa SIM gratis. Poe Rebo isuk-isuk mangkukna tembong antrian SIM di buruan jeung sajumlahing koridor tempat nyieun SIM di Polres Cimahi. Sanajan kitu dina hari Bayangkara K74 aya nu istimewa. Pangna kitu Satuan Lalu Lintas Polres Cimahi nyagakeun SIM gratis pikeun warga anu tacan boga SIM turta lahir tanggal 1 Juli. Kukituna aya 75 urang warga anu kacatet lahir dina tanggal 1 Juli tur nampa SIM gratis. Kasat Lantas Polres Cimahi AKP Susanti Samania medar eta hal. Cek dirina pamasrahan eta SIM gratis teh salaku panghormat ka warga anu lahir mareng jeung Hari Bayangkara K74. Betul, pada saat tanggal 1 Juli ini Hari Bayangkara ke-74, kami dari jajaran lalu lintas ada pembuatan perpanjangan SIM gratis dan pembuatan SIM baru gratis. Untuk di Satuan Lalu Lintas Polres Cimahi sendiri kurang lebih ada 75 orang terdiri dari perpanjangan dan SIM baru. Eta-eta diapresiasi keluarga nurek nyieun SIM. Dirina tekung sinyangka bakal nampa SIM gratis dina poe lahirna. Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih sekali ya, di hari ulang tahun saya juga memberikan SIM secara gratis dari Polres Cimahi. Itu kan Pak Angga kan diberikan dari tadi nanya dulu ke Pak Angga katanya iya betul. Saya nelfon Pak Angga terus kata Pak Angga iya yang tanggal 1 Juli kalau mau bikin SIM langsung aja datang ke sini bawa KTP. Seneng banget. Lianti nampa SIM gratis, Satlantas Polres Cimahi oge masrahkeun kue ulang tahun ka warga anu nampa SIM gratis salaku apresiasi ka warga dina Hari Bayangkara K74. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.